Dari kawasan Jalan Ekman nomor 20, pendengar Trijaya, selamat pagi jelang siang untuk Anda semua. Fajar Wirasubrata menemani Anda di kesempatan yang spesial di hari ini, edisi Rabu 15 September 2021. Kabar baik ya untuk Anda semua. Pendengar Trijaya, ada sesuatu yang spesial di hari ini, di 2 jam ke depan. Anda bisa mengikuti satu informasi yang sangat penting, apalagi Anda misalnya termasuk orang yang menikmati tayangan TV ataupun media begitu ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, ada wacana dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi atau Kominfo yang akan melakukan modernisasi siaran televisi di Indonesia. Kira-kira nih, apakah kita semua ini sudah siap bermigrasi dari tontonan TV analog ke TV digital? Apa yang perlu disiapkan agar bisa menikmati siaran TV digital? Dan kira-kira apa nih Jawa Barat akan menerapkan analog switch off? Nah, Anda bisa mendengarkan, ada satu kesempatan yang luar biasa, ada webinar bersiap digital yang merupakan persembahan Kementerian Komunikasi atau Kominfo yang akan kami siarkan langsung di saat ini, beberapa saat lagi ya, di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung. Dan tampaknya sudah dimulai kelihatannya pendengar Trijaya, webinar bersiap digital, kita akan langsung saja bergabung. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu, untuk narasumber yang akan hadir di hari ini, nanti akan hadir ada Rosarita Niken Widyastuti, beliau adalah staf khusus Menteri Kominfo, kemudian juga ada Profesor Denny Darmawan, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia dan Kepala Humas UPI, kemudian juga ada Faiz Rahman, Kepala Bidang IKP Diskominfo Jawa Barat, dan selanjutnya juga Asep Suhendar, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat, yang nanti akan dimoderatori oleh Latifa Al-Ansyori, adalah tenaga ahli Menteri Kominfo. Kita langsung saja bergabung, pendengar Trijaya, di webinar bersiap digital persembahan dari Kementerian Komunikasi. Di bulan Agustus 2022 waktu setempat, dan juga di tahap ketiga di bulan Oktober 2022 waktu setempat. Sementara untuk di Jawa Barat tahap ketiga, jadi pertama itu di 12 kabupaten kota pada April 2022, kemudian selanjutnya tahap kedua di 9 kabupaten kota Jawa Barat pada tahap 2022, dan selanjutnya di tahap ketiga 6 kabupaten kota Jawa Barat pada tanggal 2 September 2022. Masih akan ada informasi dan juga pemaparan yang akan sudah kami lakukan. Kami akan mendengarkan dulu beberapa pesan berikutnya. Tetap sama. Webinar siap digital, bersiap digital, persembahan dari Kementerian Kominfo menyambut siaran TV digital dari Jawa Barat. Dan tadi di segmen awal sudah ada dua narasumber yang sudah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya saat ini yang tengah menyampaikan pemaparan adalah Asep Suhendar. Beliau adalah Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat. Kita akan simak selengkapnya seperti apa pemaparan dari narasumber berikut ini. Kepala Bidang IKP Diskominfo Jawa Barat, dan selanjutnya juga Bapak Asep Suhendar, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat, dan nanti akan ada juga pemaparan dari Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia dan Kepala Humas UPI yaitu Profesor Denny Darmawan. Seluruh rangkaian acara ini dipandu oleh Latifa Al-Ansori, tenaga ahli Menteri Kominfo. Kita sesaat lagi akan bergabung kembali, kira-kira pemaparan apalagi yang akan disampaikan oleh narasumber dalam rangka menyambut siaran TV digital dari Jawa Barat. Oke, kita akan langsung saja bergabung untuk menyimak pemaparan berikut ini. Selamat mendengarkan. Dulu kita dapatkan informasinya, karena berdasarkan informasi data-data keluarga mana kan yang sudah menerima ini berasal dari data kita sudah enggak pelabuhan Ratu masih analog. Yang terakhir di Gunung Kela Bogor ini sudah. Ya, baru saja Anda mengikuti webinar bersiap digital sambut siaran TV digital dari Jawa Barat persembahan dari Kementerian Komunikasi Republik Indonesia. Kominfo sudah
menghadirkan informasi-informasi lewat pemaparan para narasumbernya tadi terkait dengan persiapan menuju siaran TV digital di Jawa Barat. Ada beberapa catatan yang juga perlu saya ingatkan kembali pendengar Trijaya ya. Ini terkait dengan digital switch off yang akan dilaksanakan di Jawa Barat berdasarkan informasi dari salah satu narasumber. Di Jawa Barat ini disampaikan bahwa untuk tahap pertama di 12 kabupaten kota Jawa Barat ya, paling lambat 30 April 2022. Selanjutnya di tahap kedua akan dilakukan analog switch off, yaitu di 9 kabupaten kota Jawa Barat di tanggal paling lambat 25 Agustus 2022. Selanjutnya untuk tahap ketiga ada di 6 kabupaten kota di Jawa Barat, paling lambat 2 November 2022. Dan ini mungkin menjadi catatan tersendiri, jadi tinggal beberapa saat lagi ke depan tentunya kita akan beralih menuju siaran TV digital. Jadi pastikan Anda sudah menyiapkan segala sesuatu halnya ya, set top box, dan mungkin juga mulai ada biaya lebih ya, mengganti TV Anda menjadi TV digital. Selanjutnya juga masih dari penyampaian narasumber, ada juga berbagai upaya percepatan yang tentunya ini menjadi satu PR yang masih akan terus dilakukan oleh pemerintah dan terkait dengan percepatan transformasi digital. Antara lain juga nanti akan ada perluasan akses dan juga peningkatan infrastruktur, kemudian persiapan roadmap transformasi digital, percepatan integrasi pusat data nasional, kemudian juga persiapan SDM digital, dan juga persiapan regulasi, skema pendanaan, dan juga pembiayaan. Jadi mudah-mudahan bisa segera terwujud peralihan siaran analog menuju ke digital untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Baik, pendengar Trijaya, itu dulu informasi dan juga berbagai hal yang disampaikan di webinar Bersiap Digital persembahan dari Kominfo Republik Indonesia. Dan akhirnya saya Fajar Wirasubrata dan juga seluruh kru yang bertugas, ada tim digital, ada Edi Wahyudi dan juga Kemal. Kami semua pamit, sampai jumpa, tetap bersama kami di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung.